bagaikan serdadu Mongolia, yang kehabisan bekal di tengah gurun Gobi, kemudian dihantam badai pasir yang tiada henti. Inilah gambaran pemain IBK Altos hari ini. Walau berada di antara tumpukan salju, namun Red Sparks berhasil bakar abis tanpa sedetik pun perlawanan, hingga laga berakhir memilukan. Membaiknya Nohran, hebohnya Ko Hejin terapkan trik drop mental lawan dengan heboh di lapangan, ditambah Mega yang kian menggila, telah membuat IBK Altos hari ini alami rasa kalah yang sangat fatal dan fantastis. Gerakan laskar tempur Red Sparks hari ini, seolah dirasuki doa dewa panglima perang Genghis Khan, yang mampu robohkan tiang-tiang raksasa kerajaan Mongolia Selatan. Ko Hejin, tampaknya sudah menemukan titik lemah anak asuhnya Red Sparks. Kekuatan mental dari selebrasi musuh terlihat hari ini terbalik. Mental Altos terlihat sangat drop, kacau, dan sulit menemukan titik terang mengimbangi gerakan-gerakan laskar Red Sparks yang kian menjadi-jadi, bagaikan kilatan guntur badai yang tiada terhentikan. Telah merotasi pemainnya hingga berkali-kali, namun tak ada titik terang sedikit pun di keputusan Seno. Sang pelatih Altos ini, terlihat mimik wajah muram durja di raut wajahnya yang sangat sederhana. Ia seakan tak percaya, bisa takluk sempurna, di rumahnya, di kandangnya sendiri. Speak badai petir Megatron hari ini semakin menjadi-jadi, usai speak selangkangan pemain asing AI Peppers kemarin. Hari ini, Mega mencoba bombardir kembali selangkangan Victoria, walau tembakan itu meleset sedikit paman, dan menghujam tepat di paha kiri Victoria, yang langsung membuat Victoria hilang konsentrasi seperti biasanya. Pola main Red Sparks di leg kedua hadapi mantan kaptennya Lee So-young IBK Altos hari ini begitu sempurna. Kecepatan dan gaya tarungnya benar-benar menyala paman, gasa selebrasi kekuatan mental pun terlihat begitu sangar dan mencekam, yang membuat pelatih Altos jatuh bangun salahkan wasit untuk mengulur-ulur waktu yang tersisa. Demikian teman, sekilas kabar terbaru Mega di Semenanjung Korea. Tetaplah bangga jadi anak negeri ini, tanah tempat bermain di masa kecil kita. Jauhi narkoba, dan jangan lupakan ayah dan ibu.